Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom bersama dengan cikgu. Pada kali ini, cikgu nak ajak kamu semua untuk kita pasak sejarah bersama-sama. Dan kali ini kita akan tengok kepada bab 5 tingkatan 1, iaitu tamadun awal dunia. Dan untuk sesi pada kali ini, cikgu akan fokus mengenai 5.1, iaitu 4 lokasi tamadun dunia. Jadi, cikgu amat mengharapkan selepas kita habis sesi ini, paling-paling tak pun kamu dapat menyenaraikan kepada cikgu 4 tamadun dunia ni, dan satu lagi kamu boleh menandakan lokasi tamadun dunia ni dengan betul. Kamu tahulah kedudukan lokasi keempat-empat tamadun dunia ni dengan betul. So, jangan kita lengahkan masa lagi. Jom bersama-sama dengan cikgu. Kita pasak sejarah bersama-sama. Jom. Okey, yang tertera ni sekarang adalah 4 lokasi tamadun awal dunia. Dan kita juga lihatlah ni dia. Ada 4 tamadun awal dunia. Iaitu kita ada tamadun Mesopotamia. Ini dia kedudukan tamadun Mesopotamia. Yang kedua, kita ada tamadun Mesir Purba. Ini kawasan Mesir Purba. Dan yang ketiga, kita ada tamadun Indus. Ini tamadun Indus. Dan yang keempat, kita ada tamadun Huang He. Ini tamadun Huang He. Jadi dari segi lokasi dia, kamu boleh nampaklah dalam peta dunia di mana tamadun Mesopotamia ni dia dekat dengan Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Manakala untuk tamadun Mesir Purba pula di sepanjang Sungai Nil. Untuk tamadun Indus pula dekat Sungai Indus. Manakala untuk tamadun Huang He pula di sepanjang Sungai Huang He. Jadi itulah sedikit lokasi dan kita akan tengok lagi lah lokasi ni dengan lebih lanjut lagi. Okey, kita pergi kepada perkembangan 4 tamadun awal dunia. Tapi sebelum kita pergi pada perkembangan 4 tamadun awal dunia ni, jom kita tengok satu persatu lokasi lebih detail lagi untuk setiap tamadun ni. Di mana tamadun Mesopotamia ni, kita nampak sini ya. Antara Laut Mediterania dengan apa Teluk Pasir kan. Di tengah ni Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. So berkembang di sepanjang sungai ni. Tak apa, nanti kita akan pergi lebih lanjut lagi. Cikgu just nak tunjukkan gambar je di sini. Dan ini juga, ini pula adalah tamadun Mesir Purba. Kan, okey, di sepanjang Sungai Nil kita nampaklah berlaku perkembangan di sepanjang Sungai Nil ni. Dan kita nampak, kita tengok pula kepada tamadun Indus. Tamadun Indus di sepanjang Sungai Indus. So bandar dia pun banyak berkembang di sepanjang Sungai Indus. Dan akhir sekali tamadun Huang He, okey, di Sungai Huang He. So berkembang di sepanjang Sungai Huang He. Okey, itu sebersedikitlah mengenai lokasi. So kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi dengan kita lihat kepada perkembangan bagi setiap tamadun ni. So kita mula dulu dengan tamadun Mesopotamia. Kenapa kita mula dengan tamadun Mesopotamia dulu? Sebab tamadun Mesopotamia ni merupakan tamadun yang terawal di dunia dan terletak di bahagian barat daya Asia. Dan apa maksud Mesopotamia ni pula? Maksud Mesopotamia adalah tanah di antara dua sungai. Dua sungai ni sungai apa? Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates lah. Ini dah ada kat sini ni. Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Dan kita lihat perkembangan tamadun ni, dia berkembang dari pertempatan zaman Neolitik. Sebab masa zaman Neolitik ni masyarakat dah mula hidup menetap. So zaman Neolitik ni dalam 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Dan kemudiannya tamadun Mesopotamia ni, wilayah dia ni, dia dah berkembang menjadi apa? Pusat tamadun awal. Itulah pusat tamadun awalnya, iaitu pada 3500 sebelum Masihi. Dan antara kerajaan-kerajaan yang wujud dan yang ada dalam tamadun ni, kita ada kerajaan Sumeria. Kemudian kita ada kerajaan Babylon, kerajaan Akkad, kerajaan Chaldea dan kerajaan Assyria. Ini antara kerajaan yang ada. Okey, kita tengok dulu kerajaan yang terawal. Kerajaan yang terawal dalam tamadun Mesopotamia ni ialah kerajaan Sumeria.
yang bermula pada 3500 sebelum Masihi. Manakala yang terakhir pula di mana Chaldea ni mengalami kita kata zaman keruntuhan dia, Chaldea ni runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Kita akan pergi pula kepada kerajaan Sumeria tu. Okey, sebab dia antara yang terawal kan. So kita tengok dululah apa ada apa yang berlaku dalam kerajaan Sumeria ni. Okey, bermula di wilayah selatan itu Sumer lah. Dan orang Sumer ni dia berpindah ke wilayah ni untuk bina pertempatan. Dia bina pertempatan. Bila dia bina pertempatan tu mestilah dia perlukan apa? Kelangsungan hidup dia perlukan makanan. Jadi dia mula menjalankan aktiviti pertanian. Dan daripada aktiviti pertanian ni, dia telah buat apa? Kerja menebus tanah pamah. Jadi tanah-tanah pamah ni telah digunakan untuk aktiviti pertanian dia. Tapi aktiviti pertanian ni dia memerlukan sumber air. Jadi oleh sebab tu terlihat orang Sumeria ni, orang Sumer ni, dia telah membina sistem pengairan yang membolehkan nanti mereka mengawal pengaliran air sungai untuk dijadikan apa? Sumber air untuk aktiviti pertanian dia. Itu sebersedikitlah mengenai kerajaan Sumer. Dan bila kita sebut tentang kerajaan Sumer ni, cuba kita tengok sikitlah ciri utama kerajaan Sumer. Okey, dia dah ada perbandar, dia dah pun maju. Dia ada pengkhususan pekerjaan, institusi yang kompleks. Dia ada pengurusan simpan kira dan dia ada peningkatan teknologi kat situ. So secara tak langsung ini membuktikan apa? Ini membuktikan kita dah belajar dalam bab 4 sebelum ni ciri-ciri tamadun. Jadi kalau kita lihat di sini kerajaan Sumeria ni, kerajaan Sumer ni dia dah pun mempunyai ada kriteria ciri-ciri tamadun tersebut. Sebab tu kita tengok tamadun Mesopotamia merupakan tamadun yang apa? Yang terawal. Okey, kemudian kita tengok pula tentang aktiviti pertanian dia. Apa aktiviti pertanian ataupun aktiviti-aktiviti lainlah yang dilakukan oleh tamadun Mesopotamia. Okey, kita lihat dulu ada segi geografi dia. Jadi cikgu dah kata kan, di mana dia berkembang di sepanjang sungai Tigris dengan sungai Euphrates. Dan dia dah ada sistem pengairan sebagainya. Jadi, terdapat kawasan yang subur, yang luas di Ausis, di tengah-tengah gurun dan gunung, di lembah Tigris dan sungai Euphrates ni. Dekat sinilah, kita kata tengah ni lah. Kan? So, subur kat situ, kawasan subur. Dan kawasan yang subur ni lah yang kemudiannya kita kenali dia sebagai apa? Bulan sabit subur. Sebab dia terbentuk dalam bulan sabit tu. Jadi bulan sabit subuh dan dia terletak di antara Laut Mediterranean dengan Teluk Parsi. Ini Laut Mediterranean, ini Teluk Parsi. Dan kawasan ni yang tadi hanya pertempatan kekal kan. Pertempatan je yang dibuka oleh penduduk. Akhirnya dia berkembang menjadi apa? Bandar yang besar. Bila dia jadi bandar yang besar ni, so kita akan nampaklah, tengoklah juga daripada dia punya struktur binaan dia. Jadi antara struktur binaan bangunan dia, dia mula menggunakan tanah liat untuk nak bina bangunan. Tapi tanah liat dia ni, kita lihat kan, dia dah jadikan bata dah. Sebab tu kalau kita tengok gambar dalam ilustrasi perbandaran tamadun Mesopotamia ni, kita lihat dia punya design dia ni, kita nampak dia cantik kan, nampak dia kemas kan. Sebab kalau kita lihat di sini, tanah liat tu dah dijadikan apa? Bata dah. Jadi dia akan nampak nanti akan tersusun lah. Dan dia ada juga pusat ibadah dia yang dibina. Kalau dalam gambar ni, ini zigurat lah ni. Ini pusat ibadah dia ataupun kuil. Yang kita kenali dia sebagai apa? Ziggurat. Tempat ibadah dia, kuil dia tu ada di setiap pusat bandar tu, dikenali sebagai ziggurat. Dan dikeliling ni kota dia ni, negara kota dia ni, dia akan ada tembok. Kalau kita tengok dalam gambar dia, kita boleh nampaklah sedikit di mana di hujung tu kan, kita nampak ada tembok. So dia memang dia akan bina dinding besar yang dibina untuk mengelilingi di sekeliling bandar tersebut untuk tujuan apa? Pertahanan dia. Untuk jaga keselamatan dia lah. Okey. Itu tentang apa? Tentang tamadun Mesopotamia kan secara umum. Dan kita tengok contoh sedikit bagaimana kita ambil contoh, iaitu negara kota Ur dalam tamadun Mesopotamia. Ini negara kota dia, di mana negara kota dia kita lihat yang cikgu kota tembok tadi ni, ni dinding yang tinggi mengelilingi Ur daripada serangan. Ini kan ni tembok dia,
di bahagian tepi dinding yang tinggi ni. Kemudian dia ada apa? Ziggurat di sini, iaitu pusat ibadat dia. Kuil berhala disediakan untuk Tuhan bulan Nana dan isterinya Ninggal yang menguasai bandar. Kan, lepas tu golongan aktiviti pertanian dilakukan di luar ni dekat dengan apa? Sumber air kan. Lepas tu apa lagi nak cerita? Okey, terusan yang menghubungkan Ur dengan sungai Euphrates kat sini. Malah di dalam bandar ni kita akan nampak terdapatnya lagi terusan dan pelabuhan besar yang dibina yang membolehkan apa? Orang luar masuk untuk berdagang dengan pedagang Ur. Okey, ini menunjuk ilustrasi yang menunjukkan negara kota untuk Ur. Dan kita tengok sikit ciri negara kota Ur selain daripada itu, berperanan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Penduduknya lebih kurang dalam berapa? 30,000 orang. Terletak di sungai Euphrates yang berhampiran dengan Teluk Parsi dan tempat pertemuan pedagang dari jauh seperti India. Okey, inilah kawasan dia. So, kita nampaklah kat situ. Okey, so secara tak langsung, so kita dah selesai mengenai tamadun Mesopotamia. So, sekarang kita pergi pula untuk tamadun Mesir Purba. Okey, untuk tamadun Mesir Purba, dia terletak dekat lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil ni merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Panjang dia berapa? 6,650 km. Ni panjang Sungai Nil ni. Ini Sungai Nil ni, bawa-bawa lagi kan sampai ke bawah lagi ni sebenarnya. Dan untuk kerajaan Mesir Purba ni, dia ada 3 tahap pemerintahan. Yang pertama adalah kerajaan Purba. Okey, kalau dalam gambar ni kita boleh tengoklah di mana yang hijau ni, ini adalah kerajaan Purba. Kemudian yang kedua, dia berkembang jadi kerajaan pertengahan. Okey, kerajaan pertengahan ni kita tengok yang color dia macam agak pink sikit ni. Okey, ni sebelah warna hijau ni. So, kita nampaklah perkembangan berlaku di situ. Makin bertambah, makin luas kawasan dia. Dan kemudian yang ketiga adalah kerajaan baru. Okey, kerajaan baru ni yang warna purple, kita nampaklah perkembangan tu berlaku yang lebih banyak lagi. Jadi itu ada 3 tahap pemerintahan kerajaan Mesir Purba, iaitu pertama kerajaan Purba, yang kedua kerajaan pertengahan, dan yang ketiga kerajaan baru. Okey, kemudian kita tengok pula kepada Sungai Nil, kepentingan Sungai Nil ni. Mengapa Mesir ni dikatakan hadiah Sungai Nil? Okey, jom kita tengok satu persatu Okey, pertama kita kenapa Mesir ni dikatakan hadiah Sungai Nil? Oh, sebelum tu cikgu nak cakap yang ini adalah menurut kepada Herodotus Herodotus yang menyatakan bahawa Mesir ni dikatakan hadiah Sungai Nil. Okey, jom kita pergi kepada kita balik kepada persoalan kita tadi. Mengapa Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil? Okey, yang pertama dikata sebab apa? Sungai Nil ni membanjiri kawasan di sekitar dia setiap tahun. Dan bersama dia Sungai Nil tu, dia membawa lumpur hitam yang subur. Lumpur hitam inilah yang kita kata yang membawa kepada yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Jadi lumpur hitam ni sesuai untuk aktiviti pertanian. Okey, kemudian yang kedua kita lihat Mesir ni kita kata dia terletak dekat lembah Nil. Lembah Nil ni kita kata lembah yang terbesar di dunia. Dia sungai pun sungai yang terpanjang di dunia. Lembah dia pun lembah terbesar di dunia juga. Dan Sungai Nil ni dia membekalkan sumber makanan. Contohnya ikan. Dan selain daripada tu, Sungai Nil juga menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan. Dan yang terakhir sekali, Sungai Nil ni mempengaruhi pertempatan kawasan ni hingga berkembang menjadi negara kota. Negara kota ni kita nampak dah di sepanjang Sungai Nil ni adalah negara-negara kota dia. Contoh kita ada Memphis. Lagi apa lagi kita ada Thebes. Itu antaranya bandar-bandar kota yang ada. Yang muncul kita kata yang berdekatan dengan Sungai Nil. Okey. Jom kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang kerajaan, 3 tahap kerajaan yang cikgu dah sebut tadi. Jadi kita pergi tahap yang pertama dulu iaitu kerajaan Purba. Dalam pemerintahan sistem pemerintahan kerajaan Mesir Purba, kita tengok dulu kepada kerajaan Purba. Kerajaan Purba ni bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Ini kita kata masa dia lah.
Dan perkampungan petani ni kemudiannya, dia nanti dia akan membentuk dua buah kerajaan. Satu kerajaan di bahagian utara, satu lagi di selatan. Ingat eh, dalam kerajaan purba ni, dia terbahagi kepada dua kerajaan. Satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Okey, kita pergi kepada kerajaan utara dulu. Kerajaan utara ni dia terletak di hilir Sungai Nil. Maksudnya di kawasan lembah Sungai Nil, dan suhu dia lebih sejuk berbanding dengan selatan. So inilah kalau bahagian utara sini eh. So nampak ni hilir sungai hilir Mesir ni. So di sinilah kita kata kalau di bahagian utara ni. Manakala kerajaan selatan pula terletak di hulu Sungai Nil. Mana hulu Sungai Nil? So, nampak sini eh. Ni hulu Sungai Nil. Dan kawasan ni terbentang luas berhadapan dengan padang pasir. So, kalau kita nak ni pun senang je. Ini adalah di bawah ni. Ini adalah benua Afrika tau. Kita tahu benua Afrika ni kan panas kan. Jadi, di bahagian hulu ni, kita tengok di bahagian bawah eh. Hilir bahagian atas. Hulu bahagian bawah. Jadi yang mana lagi sejuk? Atas ke bawah? Mestilah atas lagi sejuk. Jadi bahagian hilir tu, jadi negara-negara kota di bahagian hilir tu dia lebih sejuk. Eh? Kerajaan di bahagian utara tu lebih sejuk berbanding dengan kerajaan selatan. Okey, kedua-dua kerajaan ni kemudiannya, hulu dengan hilir ni, utara dengan selatan ni, kemudiannya telah disatukan. Siapa yang satukan kedua-dua kerajaan ni? Raja Menes. Di mana dia disatukan sekitar tahun 3100 sebelum Masihi oleh Raja Menes apabila Raja Menes ni dia menawan kerajaan utara. Dia menawan kerajaan utara, kayaknya utara selatan ni dia dah kuasai. Maka dia satukan kedua-dua kerajaan ni. Dan Raja Menes telah membuka bandar Memphis. Mana-mana Memphis kat sini? Ni bandar Memphis eh. Dan kemudiannya bandar Memphis inilah yang menjadi ibu kota kerajaannya. Dan perkembangan kerajaan purba ni mencapai kemuncaknya pada tahun 2650 sebelum Masihi. Okey, itu tentang kerajaan purba. Jom kita tengok pula kerajaan pertengahan. Okey, kerajaan pertengahan ni bermula sekitar tahun 2100 hingga 1650 sebelum Masihi. Dan pada zaman kerajaan pertengahan ni dah mula berlaku perkembangan dalam bidang kesusasteraan. Kesusasteraan dan ukiran. Dan kerajaan ni telah meluas sehingga selatan Sungai Nil. So kita boleh nampak lah kat sini eh. Dia makin meluas ni hingga selatan Sungai Nil ni yang warna pink ni, ala-ala pink ni kan. So kita nampak dia memanjang ke bawah, kita kata ke selatan lah. Makin ke selatan Sungai Nil. Kemudian kekuatan raja dia pada waktu ni eh, yang menjadi, yang menyebabkan ataupun yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran ekonomi dia. So kalau kita tahu kerajaan pertengahan ni kekuatan dia datang daripada mana? Daripada raja dia. Maksud mempunyai raja yang bagus lah pada waktu ni. Dan ibu kotanya pada waktu ni adalah Thebes. Mana Thebes? Ni Thebes eh. Ibu kota dia adalah Thebes. Dia ke selatan lah. Kalau sebelum ni kita tengok dia dekat mana? Dekat Memphis kan? Kalau masa kerajaan purba dekat Memphis. Sekarang ni bila dekat kerajaan pertengahan di Thebes pula. Okey, pemerintah dia juga menggalakkan kegiatan perdagangan dengan menggunakan jalan sungai. Maka kat sini tak heranlah kalau kita tengok kerajaan Mesir purba, kerajaan pertengahan pada waktu ni dah pun mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia. Nubia ni di bahagian selatan Mesir. Ini Nubia eh, di selatan Mesir. Dan para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir ni menghadapi ancaman serangan penjahat. Ini ancamanlah yang dihadapi oleh pedagang eh, pada waktu ni. Jadi apa yang Raja Mesir buat pada waktu ni? Raja Mesir telah menghantar tentera untuk melindungi pedagang tu satu. Dan selain daripada tu, penduduk Mesir juga telah membina kubu di sepanjang Sungai Nil. Ni sepanjang Sungai Nil ni lah. Kan, panjang dia bina kubur kat situ. Dan akhirnya kemudian nanti kita lihat, mereka juga telah dapat mengambil alih kuasa
kota Nubia tu. Jadi Nubia pun nanti akan berada di bawah kerajaan Mesir juga. Okey, jom kita lihat pula untuk kerajaan baru, iaitu kerajaan baru ni kita lihat muncul apabila pemerintahan tu mula diperintah oleh golongan bangsawan. Jadi golongan bangsawan pula yang memerintah Mesir pada waktu ni, dan pemerintahnya menggelar diri mereka sebagai Fir'aun. So pada waktu ni lah kita apa? Kita gunakan gelaran Fir'aun. Dan Fir'aun ni kita lihat dia telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan luar. Fir'aun yang terkenal, raja dia yang terkenal ialah Ramses. Ramses ni pada zaman dia, dialah pada zaman dia lah dia banyak bina monumen-monumen terkenal yang merupakan berhala yang ada pada masa sekarang lah yang kita tengok tu. Dan zaman kejatuhan kerajaan baru Mesir ni adalah semasa zaman pemerintahan Ramses II yang memerintah dari 1279 hingga 1213 sebelum Masihi. Okey, itu je tentang kerajaan Mesir Purba. So ingatlah kerajaan Mesir Purba ni dia ada tiga tahap sistem pemerintahan dia. Dia ada kerajaan Purba, kerajaan pertengahan dan kerajaan baru. Okey, kita pergi pula kepada tamadun Indus. Tamadun Indus ni dia terletak di lembah Indus, iaitu di bahagian barat laut dan utara India. Okey, ni India, barat laut dan utara India, inilah dia ni sungai Indus di mana kita kata apa, perkembangan tamadun ni berlaku di sepanjang sungai Indus ni. Kawasan lembah sungai Indus ni dia dikelilingi oleh Banjaran Makran, pergunungan Baluchistan, ini pergunungan Baluchistan kat sini, Punjab dan Rajasthan, okey di sini. Itu ini bahagian timur lah. Dan Katiawar dan Gujarat di bahagian tenggara. Okey, Katiawar dengan Gujarat ni. Jadi inilah dia kita kata perkembangan tamadun berlaku di sini di sepanjang sungai Indus ni. Dan tamadun Indus ni dia bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi. Dan di bahagian barat laut India terdapat penduduk yang mengamalkan kehidupan nomad. Kemudian kita lihatlah mereka juga ni membentuk pertempatan kekal di sepanjang lembah sungai Indus. Ni sungai Indus ni, di sepanjang lembah sungai Indus ni, mereka mula hidup menetap di sepanjang ni. Kan, sebab apa? Sebab di sini sumber air, senang dapat sumber air dan dia dapat menjalankan aktiviti pertanian di situ. Okay, kemudian kita teruskan lagi tentang tamadun Indus. Lembah sungai Indus ni, dia mempunyai dua musim yang ekstrim. Apa dia maksud ekstrim ni? Jom kita lihatnya lebih lanjut. Di mana kalau dia pada waktu tersebut musim hujan itu, hujan yang turun tu akan membawa kepada berlakunya banjir. Menunjukkan hujan, banyak hujan tu, air hujan yang turun tu akan membawa kepada banjir. Manakala kalau musim kering pula, dia akan membawa pula sampailah kemarau. Maksudnya kalau kering ni, kering sampai kering kontang hingga tak ada hujan pula turun, hingga membawa kepada apa? Kemarau berlaku kat situ. Sebab tu kita kata dia mempunyai dua musim yang ekstrim. Kalau hujan sampai membawa kepada banjir. Kalau musim kering pula sampai membawa kepada kemarau. Banjir dengan kemarau ni lah yang kemudiannya akan menyebabkan apa? Tanaman yang diusahakan oleh penduduk nanti akan musnah. Sebab kalau banjir, memang rosaklah tanaman tersebut kan, sebab digelenang oleh air. Kalau kemarau pula, dah kekurangan air pula, tak ada air pula. Itulah masalah yang dihadapi oleh penduduk pada waktu ni. Dan banjir pula, kalau kita tengok banjir ni, dia berlaku di luar jangkaan penduduk pula. Dan sungai dia pula, kadang-kadang pula dah boleh berubah arah aliran pula. Penduduk tak boleh nak predict benda tu, tak boleh nak ramal benda tu. Dan pusingan musim kering dan hujan pun dia jadi tak menentu. Kejap-kejap kita tengok hujan memanjang kan. Lepas tu kering memanjang pula. Jadi tak menentu. Penduduk pun tak boleh nak menentukan musim kering dengan musim hujan dia. Cuaca kering ni juga macam cikgu cakap tadi jugalah akan menyebabkan apa? Tanaman musnah juga. Dan hujan yang lebat ni akan menyebabkan banjir yang berlaku. Bila banjir berlaku selain daripada tanaman musnah, dia juga akan menyebabkan apa? Pertempatan pun akan musnah.
Sebab banjir kan, jadi pertempatan penduduk pun akan musnah. Jadi dari segi aktiviti ekonomi pula, kita lihatlah di mana penduduk ni giat menjalankan aktiviti apa? Pertanian. Contoh antara tanaman yang dia tanam iaitu tanaman gandum, bali dan juga kapas. Selain daripada aktiviti pertanian, penduduk juga bergiat dalam aktiviti kegiatan pembuatan barangan seperti kapas dan besi. Malah hubungan perdagangan juga dah ada pun di dengan bahagian selatan Mesopotamia. Maksudnya tamadun Indus ini dah pun mempunyai hubungan dengan tamadun Mesopotamia. Dan kawasan-kawasan inilah yang kemudiannya yang berkembang ni kan, yang berjumpa dengan yang menjalankan aktiviti yang rancak ni kan, yang akhirnya akan berkembang menjadi apa? Bandar di situ. Okey, kemudian kita lihat pula dari segi bandar dia, tamadun Indus ni terkenal dengan bandar terancang dia. So itu adalah sumbangan besar tamadun Indus lah kepada masyarakat dunia. Jadi dua bandar terancang yang terkenal iaitu Mohenjo-Daro dan Harappa. Ini dua bandar terancang dalam tamadun Indus. Dan jurutera dalam tamadun Indus pada waktu ni, mereka dah pun pandai mencipta sistem pipe dan pembentungan. Maksudnya dalam setiap rumah nanti, dia ada pipe, sistem pipe dan pembentungan tu. Dan lembah Indus juga mengalami kemerosotan menjelang tahun 1750 sebelum Masihi. Ini dia punya. Sebab apa tamadun Indus ni kita kata mengalami kemerosotan ni? Okey, ada ahli sejarah lah telah menemui bukti yang menyatakan bahawa berlakunya pergerakan plat bumi yang menyebabkan berlakunya apa? Gempa dan banjir pada waktu tersebut. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, serangan orang Aryan juga dikatakan mempercepatkan lagi keruntuhan kerajaan tamadun Indus. Okey, itu itu tengoklah sejarah sedikitlah mengenai perkembangan dalam tamadun Indus. Nanti dari segi kita kata sumbangan-sumbangan dia nanti ni, yang ni kita akan tengok yang lebih lanjut lagi dalam subtopik yang berikutnya. So dalam sesi ni cikgu just terangkan mengenai pengenalan untuk setiap tamadun ni je dulu. Okey, kemudian kita pergi pula kepada tamadun Huang He. Dan ini adalah tamadun yang terakhirlah dalam empat tamadun ni. Okey, tamadun Huang He ni dia terbina di kedudukan dua sungai utama yang mengalir di sebelah barat ke Lautan Pasifik. Okey, dan antara sungai yang dua sungai utama ni lah. Okey, satu adalah Sungai Huang He. Sungai Huang He ni dikenali juga sebagai Sungai Kuning. Dia ni terletak di utara negara China. Okey, kalau tengok yang peta Okey, ni China. Ni Sungai Huang He ni di utara, di bahagian utara atas. Dan Huang He ni, maksud Huang He ni bermaksud apa? Sungai Kuning. Maksudnya di sini, Sungai Huang He ni, Sungai Kuning ni, dia membawa dalam sungai tu ada banyak lumpur kekuningan yang subur. Sebab tu dia panggil Sungai Kuning. Sebab apa? Sebab lumpur tu yang warna kekuningan tu. Tapi lumpur tu sebenarnya membawa kepada apa? Subur. Akan memberi kesuburan kepada tanaman. Dan yang kedua, sungai yang kedua adalah Sungai Yangzi. Sungai Yangzi ni berada di bahagian tengah China, mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Mana Sungai Yangzi dalam peta? Ni Sungai Yangzi dalam peta di tengah China. Dan tamadun ni sebab dia banyak, kita tengok nanti perkembangan bandar ni banyak berlaku di Sungai Huang He. Sebab itulah kita kenali dia sebagai tamadun Huang He. Dan masyarakat awal China telah membina pertempatan, menjalankan aktiviti pertanian, penternakan. Selain daripada itu, mereka juga mengumpul hasil hutan dan memburu di sepanjang Sungai Huang He ni. Sebab tu di sini kita lihat munculnya kita kata bandar-bandar dalam tamadun Huang He lah. Contoh bandar Anyang, bandar Loyang. Contoh itulah yang cikgu boleh, yang ada dalam peta. So kamu boleh tengok jugalah dalam peta tu. Dan penduduk di kawasan ini menghadapi banjir akibat limpahan air Sungai Huang He. Bila time banjir ke, time hujan ke apa, so air ni akan, Sungai Huang He ni dia akan melimpah. Akan menyebabkan apa? Banjir akan berlaku di situ. Dan kedudukan geografi dia sedikit tengok sini
Kedudukan geografinya terpencil menyebabkan tamadun ni menghasilkan makanan dia sendiri. So pada waktu kita tengok dia tidak berdaganglah dengan pihak luar. Banyak menghasilkan barangannya sendiri. Dalam melihat perkembangan tamadun Huang He, tamadun ini bermula pada kira-kira 4000 sebelum Masihi. Ada tiga kerajaan awal dia, iaitu yang pertama adalah kerajaan Xia, iaitu pada 2205 hingga 1766 sebelum Masihi. Kemudian yang keduanya kita ada kerajaan Shang, iaitu pada 1766 hingga 1050 sebelum Masihi. Dan akhir sekali yang ketiga kita ada kerajaan Zhao. Kerajaan Zhao ni pula pada 1050 hingga 256 sebelum Masihi. Okey, perkembangan dia bermula dengan pertempatan awal ni, di mana pertempatan awal ni kemudiannya melahirkan beberapa buah bandar Huang He. Contoh macam bandar di sini, bandar Anyang lah, di mana bandar Anyang ni menjadi pusat kerajaan semasa dinasti Shang. Semasa dinasti Zhao pula, tamadun ini tersebar hinggalah ke selatan Sungai Yangtze. Okey, ni selatan Sungai Yangtze ni kemudian dia tersebar hinggalah ke sini ya. Ini kita kata semasa dinasti Zhao. Aktiviti utama masyarakat tamadun Huang He ni ialah pertanian. Disebut tadilah, kita ada pertanian tadi kan. Selain pada tu pembuatan, iaitu membuat tembikau dan juga membina kapal. Malah masyarakat tamadun Huang He juga mula menghasilkan varnish, sutra, sulaman dan ukiran. Ini antara aktiviti utamalah yang dilakukan oleh masyarakat tamadun Huang He. Dan disebabkan oleh kemajuan aktiviti pertanian mereka ni, akhirnya membawa kepada ciptaan-ciptaan baru. Contoh ciptaan baru ni dikatakan ciptaan daripada kayu dan logam. Maksudnya peralatan dia sekarang, terutamanya peralatan pertanian, mula dibuat daripada kayu dan logam. Ini kita kata sumbangan dia jugalah dalam tamadun dunia. Kan nanti tak apa, itu untuk sumbangan dia macam tamadun Indus juga nantilah. Kita akan pergi lebih lanjut dalam sesi kita yang berikutnya, iaitu dalam sumbangan tamadun, empat tamadun utama dunia ni. Jadi untuk sini dulu, untuk bahagian ini, iaitu kita nak tahu apa dari segi empat lokasi tamadun awal dunia. Jadi dengan ini kita dah selesai dah untuk tajuk ni. Cikgu dah sentuh mengenai keempat-empat tamadun ni. Jadi cikgu nak kalau boleh kamu tahulah keempat-empat tamadun ni, di mana lokasi bagi keempat-empat tamadun ni, iaitu cikgu ulas sedikit. Kalau tamadun tamadun Mesopotamia berada di sungai Tigris dengan Euphrates. Manakala yang kedua, kalau tamadun Mesir Purba berada di sungai Nil. Manakala yang ketiga, tamadun Indus berada di sungai Indus. Dan akhir sekali, tamadun Huang He berada di sungai Huang He. So, sekian je dulu daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat manfaat apa yang cikgu terangkan kepada kamu. Dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sebelum tu, jangan lupa ya, subscribe, like and share.